Halo semuanya, jumpa lagi di channel Muluk Modifikasi. Untuk kali ini kita akan mereview aksesoris apa saja yang dipakai BMX motor Basic Karisma 125cc ini. BMX motor kali ini ada yang spesial bro, tangkinya bisa menampung bensin hingga 3 liter lebih. Penasaran kan? Makanya jangan di skip nontonnya, biar tidak ada dusta di antara kita. Yang pertama, knalpot menggunakan knalpot BMX dari KMJ Custom. Untuk shock depan masih menggunakan originalnya. Shock belakang menggunakan merek dari Scarlett dengan ukuran 280 mm. Untuk pelek menggunakan merek Rossi dengan ukuran lebar 185 ring 17. Untuk ban kita menggunakan Swallow dengan ukuran 300 ring 17 dengan kembang semi trail. Untuk lampu depan kita pakai H3 yang biasa dipakai lampu tembak pada mobil. Stem stang menggunakan model BMX. Untuk joknya menggunakan jok model sepeda mini yang dilengkapi dengan per jadi lebih empuk. Botol cadangan bensin menggunakan botol minum sepeda berbahan metal aluminium. Rak belakang sepeda dilengkapi dengan tangki tambahan. Cover tangki menggunakan tas sepatu. Di balik cover ini ada tangki yang bisa menampung bensin hingga 2 liter lebih. Dilengkapi kompartemen untuk menyimpan kunci-kunci. Tutup tangkinya pun sudah ada kuncinya, jadi lebih aman. Tangki tambahan ini juga dilengkapi dengan kran bensin. Ada jalur selang menuju sambungan T. Dan di tangki utama juga menggunakan kran lagi. Untuk vakum bensinnya kita masih pertahankan supaya lebih safety untuk meminimalisir banjir pada karburator, karena bensin hanya akan mengalir saat motor dihidupkan saja. Saringan udara variasi dengan model seperti turbo, dilengkapi dengan baling-baling. Footstep kita pakai pedal sepeda yang dilas langsung di batang footstepnya. Saklar menggunakan saklar variasi yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan mesin. Hand grip variasi dengan motif garis. Tutup tangki menggunakan model drat yang sudah dilengkapi lubang hawa supaya bensin bisa mengalir lancar.